Welcome back gamers, back lagi bersama gue Trevasa di sini. Kali ini gue bakal coba salah satu game yang sudah di request kalian semua ya guys ya. Sudah banyak banget dari kemarin, dari bulan lalu bahkan suruh main Indomaret Simulator. Tapi ya setelah gue baca namanya Indomaret ya guys ya, Indomaret. Sebenarnya gue udah tahu game ini guys ya, gue udah sempet mau mainin. Cuma karena gue melihat masih cukup banyak bug guys, terlalu banyak bug, mungkin itu alasan kenapa gue masih belum buat kontennya guys. Tapi setelah gue lihat sekarang guys, versinya udah 1.1. Jadi artinya harusnya bug-bugnya itu sebagian besar sudah di fix lah ya. Walaupun masih ada bug sih, cuma gak apa-apa guys ya, ini adalah kabar baik. Dan game ini juga salah satu game Indonesia ya guys ya, berdasarkan developer dari Indonesia bernama Dimas Developer ya guys ya. Ya ini mukanya guys, Dimas Developer. Apakah game ini akan menjadi game yang sangat bagus? Mari kita cari tahu. Kita play. Ini gue mainnya di PC ya guys ya. Ternyata ada versi PC-nya, jadi gue kagak perlu download emulator. Oke, tadi mouse gue sempat hilang, gue bingung kenapa. Mungkin itu masih bug. Jadi langsung aja kita play. Sensitivitasnya gede banget guys. Anjir, 100% jadi Oke, gue kayak gak ada animasi jalan ya guys. Ini gue kayak terbang anjir. Ini gue terbang guys. Gue jadi Sarah guys. Gue jadi Sarah di sini terbang. Tapi bisa loncat ya. Bentar, ini kok ada pedagang bakso ya. Bapak-bapak penjual bakso yang mana nih? Kok kagak ada nih? Gue pengen beli bakso nih awal-awal. Toko bangkrut, tutup selamanya akibat judi. Terus buat apa ada toko? Tokonya ngejual apa kok gitu? Kalau misalnya bangkrut ya. Masa udah bangkrut? Kota Dimpo. Oh ini gue ada di kota Dimpo. Razia lalu lintas. Ada polisinya guys. Mana razia? Mobil aja kagak ada yang lewat guys. Ini orang penggemar Bang Winda ya. Bajunya gini guys. Wah ini ada fans beratnya. Ini bocil kematian guys. Oke, ternyata di kota ini ada Easter egg juga ya. Keren-keren juga ya. Ini kayaknya gue pernah lihat deh. Ini siapa ya? Ya, kayaknya Obit guys. Bener gak sih? Salah gak sih gue? Kalau gue salah koreksi ya guys ya. Ayo gandakan uang. Nah ini yang gue butuhkan. Ini mari judi-judi, luki-luki, sepin-sepin, berarti apanya? Mari-mari. Suaranya guys, suaranya kayak penjudi mabok guys. Hoki-hoki, luki-luki, mari kita spin, mari kita dapatkan sepin-sepin, berhadiah banyak, jackpot setiap hari. Oke, namanya Luki Judi guys ya, Luki Judi. Masukkan nama teori, teori apa nih? Teori melihat langit. Kita play. Oke, gold gua habis guys. Gold gua habis. Dan gua dapat 0. Gua dapat 0 guys. Gua dapat 0 dan duit gua habis dan gua kagak bisa ngapa-ngapain. Oke, gua tahu harus ngapain guys. Gua harus. Oke, ternyata dolar gua masih 0 guys. Masih 0, tidak kembali. Enggak apa-apa guys, siapa butuh duit ya? Siapa butuh duit? Itu kenapa sepatunya tembus pandang ya, tembus tembok guys. Oke, itu bug. Ini item apa anjir? To the darkness, to infinity and beyond, menuju tak terbatas dan menjadi wibu. Oke, gua bakal mengarah ke sisi kegelapan guys. Oke, cukup. Ini apa nih? Ini markas sentara. Ini ada ranjau enggak sih? Rest in peace Mr. Prenjon. Siapa Prenjon? Bapak Cecep. Tolong bantu saya untuk mengobati anak saya yang sedang sakit. Aku butuh jamur ajaib untuk bisa menyembuhkan penyakit anakku. Jamur itu berada di tempat yang aneh. Bla 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 bla. Gimana gue mau bayarnya? Gimana gue mau dapetin jamur ajaib? Kalau duit gue aja 0. Gue mau jual apa nih? Indomaret gue mana nih? Kosong nih. Mana Indomaret gue? Ini tempat judi. Oke. Toko produk gak lengkap. Kenapa dijual kalau gak lengkap? Wow. Apa ini? Jari goreng, finger fries, osnir, pasti kotor, COVID-19. Ini apa sih? Oh ini koko. Oh ini Kuala Crunch guys ya. Kuala Crunch. Ini Stars kok ada Napos?
Wait, kok ada Napos di sini? Napos Stars guys ya, sereal anjay. Harganya mahal ya, $68. Biskuit Jaya, sok cocak. Sok cocak. Makanan tentara. Makanan tentara. Sap. Makanan balar. Balar aja nih, gua kagak tahu guys, ini kagak tahu. SGW, susu GG Winda, gua kagak bisa baca. Mengandung cairan putih kematian pelangi. Weh, cairan putih apa nih ya? Cairan putih. Wah. 69 in 1 Milos. Oh, nih susu guys, susu coklat. Sekarang mana Indomaret gua nih? Indomaret gua mana nih? Ini Bambang nih, quest gua enggak butuh quest, gua butuh Indomaret gua mana? Ini ada polisi. Mana Indomaret gua nih? Ini quest aja guys. Mana sih? Oh ini astaga, Indomaret gua di sini dong. Oke. Okay. Ada yang mau beli. Ada yang mau beli. Eh. Kok gua asok ke ini ke kasir? Oke. Okay. Gua bisa buka toko online. Oh, gua bisa beli makanan yang tadi, guys. Tapi lebih mahal, harganya mahal. 163, 180 ini mah. Gua kayak bayar pajak, guys ya. Playlist apaan? Anjir, gua ketekan YouTube, guys. Gua tengah playlist malah masuk ke YouTube. Oke, ini enggak boleh ditekan ya, guys. Ini enggak boleh ketekan. Ini adalah phishing. Bayrak menambah satu rak tempat isi pro. Lu bisa stop ngomong enggak sih? Iya, gua tahu lu mau top up FF. Tapi stop. Oke, gua mau fokus. Wah, ini wah, kalau gua bisa tinju juga lu. Pergi. Gua enggak mau jual. Pergi. Gua enggak ngizinkan bocil FF di sini. Upin Ipin. Top up di sini sekarang agar makmu marah. Nice sarkas ya, nice sarkas. Tapi gue suka. Pilih jumlah Free Fire Diamond. Tuh gue udah top upin, bayar Roy. Udah? Lu mau top up juga? Oke, gue top upin. Tuh, gue top upin. Lu mau top up lagi? Hah? Lu mau top up lagi? Kok udah gede gini mainnya epep guys ya? Tolong layanin saya. Lu udah buka bocil please. Tapi masih top up FF ya. Oke gak apa-apa. Demi duit. Karena gue masih gak ada duit. Ini buat lu ya. Ini gue gak bisa tekan apa-apa ya. Gak bisa tekan apa-apa guys. Gue cuma bisa tekan top up in. Dan gue dapat duit. Nice. Ini ada save game. Oke. Buat apa save game kalau tadinya auto save. Ini pain apa nih? Gila $4,000. Gue kagak ada duit sebanyak itu. Report apa nih? Oh, ini buat report bug. Buat report bug, guys. Oke. Okay. Beli rak 3.000 menambah 1 rak tempat isi produk 3.000. Kagak ada duit ya. Oke. Okay. Sekarang rak gua kosong, gua tidak bisa beli apa-apa. Dan mari kita beli sesuatu gitu. Buang sampah pada tempatnya. Desa Dimpo. Tadi bilangnya di kota, sekarang desa. Maunya apa? Gue tinggal di kota atau desa sekarang ya? Korupsi. Ini orang ngapain jalan di tempat guys ya? Dia mau moonwalk anjir, dia moonwalk guys. Dia mau ngapain dari bank? Lu maling ya? Lu abis maling dari bank ya? Gue juga mau ikut dong. Ajarin cara maling gimana biar duit gue banyak. Pak Sudar, tolong bantu aku carikan kotak tools. Toolbox di sekitar kota ini karena jatuh dari sepeda motor jadi ya hilang. Bantu carikan jika sudah ketemu bawakan kepadaku dan aku akan memberi imbal $500. $500, tenang. Kita cari toolbox. Mana toolbox saja gampang ya? Toolbox saja gampang. Di tong sampah pasti ya. Di tengah jalan ya katanya dia naik motor jatuh, guys. Oke, mana toolbox ya, guys? Mana toolbox ya? Mana kah toolboxnya? Ngapain? Lu ngapain jalan ke sini? Mau lihat apa? Oh, pemandangannya bagus ya. Tuh lihat tuh. Gila, besi-besinya bagus ya. Kawat-kawat berduri yang tajam, menara yang tinggi, warna yang sangat bagus. Benar bukan? Iya. Ini ada bocil SD juga ada di sini dong. Oke.
Lucin SD juga ada di sini. Oke, mana toolbox ya, weh? Toolbox nya mana? Gue belum dapet toolbox. Ini apa nih? Ini kuil guys ya, kuil Majapahit ini. Apakah ini akan ada makhluk astral? Oke, mana kamu makhluk astral? Dimanakah kamu? Tidak ada. Tidak ada guys. Oke lah, cukup lah guys, cukup. Gue pengen dapat duit. Tanpa gue sangka ternyata ini mapnya lebih gede dibanding One Night Live. Kayak persetan. Persetan. Persetan dengan toolbox lu ya. Gue mau layanin bocil FF dulu nih. Nih, silakan. Nih. Bang, top up FF, bang. Bang, top up FF, bang. Nih, buat lu. Kok gue tekan Upin Ipin, kenapa ketekannya Bayrak ya? Aneh guys. Tuh kan, gue tekan Bayrak, kenapa? Oke, gamenya agak masih ngebug guys, cuma apa-apa ya. Ini gue gak ada duit nih. Gue mau beli barang pun gak bisa guys. Mau beli barang apa? Bakso simulator coming soon, Andi Lukito. Wah keren guys, keren. Oke nanti ya guys ya, tunggu. Tunggu rilis, nanti gue bakal coba mainnya. Tunggu aja. Sekarang mari kita cari toolboxnya. Mana toolboxnya? Tidak ada ya di sini. Tolong carikan barang saya yang dicuri oleh pencuri dan dibuang di kota ini. Saya butuh barang. Saya butuh banget barang itu, dan barang itu sangat tersembunyi di kota ini. Berikan kepadaku, nanti saya kasih imbalan uang 800. Sedangkan mesin AC di sekitar bangunan. Aduh, tadi toolbox, sekarang AC. Di sini sini mari. Suara aja guys, suara aja bener. Bang, top up FF bang. Oke, nih top up. Kasih gua duit, $5 ya. Gila guys ya. FF bayarnya $5 ya. Gila. Apa naik? Mana ya? Mana AC? Mana toolbox? Oh, ini tool. Oh, ho. Saya mendapatkan toolbox. Nih. Tadi siapa tuh? Gua aja bingung guys ya. Ini kenapa toolbox-nya goyang-goyang? Oke, toolbox-nya mau kabur guys. Oh. Oke, gua kira toolbox-nya beneran kabur, ternyata mental doang. Mana toolbox? Tadi ada yang minta toolbox. Ini bang, ini siapa nih? Nah, nih toolbox buat lu. Thank you lah, $500. Itu gua bukan dapat $500 anjir. Gua dapatnya 1000, weh. Gua dapatnya 1000, guys. Gua dapat double-nya, gua dapat. Oke, thank you ya. Udah kasih double ya. Gua kagak tahu apa yang terjadi, yang penting gua dikasih bonus guys $500. Thank you. Mungkin gagal gua terlalu baik gitu ya. Atau mungkin dia salah kasih lembaran guys. Dia mau kasih $500 malah dapetnya 1000. Gak bakal gua kembaliin guys ya. Sekarang kita beli barang-barang dulu. Barang apa yang tadi gua bisa beli ya? Tokonya gua lupa guys, gua selalu lupa jalan. Oh, di sini. Toko produk enggak lengkap. Nih, gua beli. Gua beli Koko Kuala Krans. Beli 10 biji Napostar. Ya, gue bisa beli semuanya sih. Why not? Kenapa kalau gue bisa beli semuanya, kenapa enggak? Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya. Barang gue kemana, woy? Barang gue kemana? Barang gue kemana, coy? Gue udah beli barang, barang gue hilang. Gue di-scam. Thank you. Thank you banget yang udah scam gue. Barang gue dibeli. Barang gue dipindahin kemana anjir? Ini apa nih? Rest in peace Mr. Franco. Tadi gue udah baca. Ini apa? Ini gue gak bisa baca guys. Entah kenapa tulisan kayak gitu gue gak bisa baca. Under construction nih ya, dalam pembangunan. Oh, udah langsung nyampe guys di sini. Anjir, baik banget. Bang, tetap FF bang. Oke, kita jualan susu GG Winda dulu guys. Kita taruh di sini. Oke, kayaknya ini gue serapin banyak. Saya mau top up. Tunggu, tunggu. Nggak bisa lihat gue lagi beresin nih. Nah, kok jatuh? Mental dong. Woi, gue mau rapi, woi. Gue mau rapi. Oke, ini kenapa nih susunya 18 plus ya? Baru tahu gue susu adalah 18 plus guys. Oke, nggak apa-apa. Tunggu, tunggu, tunggu chill. Gak bisa lihat lagi sibuk. Sabaran dikit, sabaran dikit. Oke, susu Winda gue taruh sini guys.
gue taruh paling depan karena ini susu yang paling mahal ya, susu yang paling langka dalam muka bumi ini, di kota ini terutama. Jadi ya namanya es. Oh, jangan gitu dong. Oke, gue mulai agak ke-trigger guys. Cuma tenang aja, kesabaran gue masih ada 100%. Itu tadi barusan kurang 1% aja. Tenang aja. Oh my god. Oh my god. Lu ngapain? Oh, si Miao. Oh guys, sorry. Sorry Bang Regi, sorry. Ternyata lu mau beli ya. Gak apa-apa, silakan. Silakan Bang Regi. Dibeli ya, jangan lupa. Kok cuma diliatin doang, Bang? Udah promo, Bang. Satu berarti satu, cuma hari ini doang. Mau taruh di sini? Permisi ya, mau taruh satu lagi di sini. Taruh. Nah. Oke, gua dua, gua numpuknya dua aja, guys ya. Wah, thank you udah beli. Thank you, Bang Regi udah beli ya. Susu SKW. Susu cairan putih apa? Oke, ini apa nih? Makanan Balaraja. Oh, ini makanan sultan, guys. Nah, ini makanan sultan. Ini taruh bawah sulit ya. Gua enggak bisa jongkok, guys. Agak sulit ya. Layanin saya, bodoh. Bang, toko FF, Bang. Persetan, guys. Cukup. Woi, balikin. Gua kaget lu guys. Itu malingnya kok ketahuan gitu. Oke, biasanya gua sama maling ngamuk guys. Entah kenapa maling tadi itu bikin gua enggak ketawanya itu. Oke, enggak apa-apa. Mari kita taruh. Ini kenapa bisa sampai numpuk ke atas ya? Tobak FF, Bang. Bodoh. Mau taruh di sini aja, finger. Mau taruh di sini juga. Nih. Ini finger fresh apaan? Ini gua mau sadar di jari, guys. Apaan sih? What the hell is going on in this game? Apa yang terjadi di game ini? Oke, mari kita lanjutkan nih. Ini SGW aja gua belum selesai, anjir. Gua belum selesai naro, udah laku aja. Kenapa wadet gua? Kenapa Indomaret gua jadi rame banget ya? Padahal barangnya aneh-aneh. Oke lah, oke, cukup. Nih, top up FM nih, tuh. Tuh, gua udah layanin. Udah seneng kan? Udah bisa beli skin kan lu pada? Tuh. Ya, oke. Sekarang makanan tentara. Sap. Woi, maling, lu ngapain? Kicok. Ini cara ngelawannya gimana sih? Gebukin. Dia ambil dong. Gue malah kasih ke dia dong. Sap. Sorry guys, gue gak sanggup fokus main game ini kan. 69 in 1 milos apa? Men, sesek bubuk mesiu dong, lo mau bikin bom. Kuat dan enak guys. Siapa di sini yang minum susu bubuk mesiu? Segera ngomong ke gua sekarang. Rasanya gimana? Sococak. Nah, ini sococak ini minimal nih produk yang paling normal, guys. Menurut gua nih produk yang paling normal sejauh ini gua lihat. Nah, kalau ini makan tentara apa sih? Sap. Tumpah nih banyak banget. Lu mau malingin terus, lu malingin aja tuh. Balik itu cara lawannya gimana sih? Gue nggak tahu cara lawannya guys. Ini obat batuk ya harusnya. Wangi mematikan gambar tengkor. Wah, well, ini banyak banget guys. Gue nggak nyangka gue beli dapetnya banyak gini. Osnir pasti kotor guys ya, tidak steril. Biskuit, ini apa? Biskuit jaya. Biskuit jaya tapi isinya roti. Gimana ceritanya?
Kayak bodo amat, persetan. Ini juga jari dimakan lagi, finger fries. Siapa yang makan jari? Woi, maling, pergi lu. Gimana sarang usirnya, guys? Ini ada ya, maling di Indomaret kagak bisa digebukin, guys. Biasanya kalau gue lihat video orang ya, kalau di Indomaret ada yang maling digebuk-gebukin atau enggak digebukin, maksudnya diomelin gitu, ditangkap, diciduk. Nah, kalau ini gue cuma bisa ngelihat barang gue diambil anjir. Itu loh. Udah gitu ketawa-tawa lagi kayak barang lu jadi milik gua. My god. Jari goreng ini yang paling absurd yang pernah ada, guys. Jari dimakan kanibal, udah kayak kanibal versi gimana ya? Jari, guys. Jari jadi kentang goreng, bro. Oke, bodoh amat persetan. Ini juga minuman Milos apaan, susu bubuk mesiun. Stop malingin barang gua. Ini mau maling sampai gimana, guys? Maling sampai gua bangkrut lagi. Ya, ini Osnir terus ini ya. Ya, gua persetan, guys ya. Persetan dengan rapi-rapi gua taruh sesuka hati gua, dan barang cocoknya tembus tuh. Tembus ke sini tuh. Ini game extreme mode ya, guys. Ini kalau ada difficulty-nya, ini mode ekstrim, guys. Ini mode ekstrim, hebat banget. Lihat aja, ini barangnya masuk lagi, oh enggak? Ya masih banyak, guys. Masih banyak banget. Wangi mematikan. Ya persetan. Kita percepat. Oh no! Aduh, mental lagi dong. Mental lagi, guys. Ikut ke sini, setan. Ini napos, nah napos gue harus jual, jangan lupa. Jualin, taruh. Kenapa ada Vian, Cesar sama bodyguard di dalam mangkok? Emang gue mau makan? Gue mau makan mereka, guys. Oh my god, ini loh, ini yang paling absurd, guys. Sup? Oke lah, cukup, guys. Cukup gua. Gua gak bisa tahan lagi. Gua akhiri dulu sampai sini, guys ya, Indomaret Simulator. Mungkin gua bakal lanjutin ini di next episode aja. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel gua. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next episode. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Peace out.